Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tidak kendor sebelah kirinya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat sendiri di sini. Kira-kira kita akan buat apa nih teman-teman? Jadi teman-teman saya akan ngebuat panel distribusi 3 pas dan 1 pas. Buat teman-teman yang masih bingung seperti apa cara merakit kabel dan memasang kabelnya, mungkin konten kali ini bisalah bermanfaat untuk adek-adek semua. Adek-adek guys ya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, mungkin bolehlah klik tombol subscribe, kemudian klik like, lalu teman-teman komen, dan jangan lupa juga notifikasi icon loncengnya diklik guys ya, biar teman-teman tidak ketinggalan upload video terbaru dari maintenance workshop guys ya. Jadi pertama-tama saya pengen jelasin di sini ada panel yang sudah saya buat menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian yang hitam ini adalah kabel powernya teman-teman, atau kabel dari pembangkit seperti genset misalkan, seperti genset yang bertegangan 380 volt ya. Bisa dipahami ya. Next. Kemudian ini adalah judulnya teman-teman. Next. Kita buka dulu pintu panelnya guys ya. Nah, teman-teman, ini ada panel. Kira-kira ini panel apa nih teman-teman? 3 pas atau 1 pas? Ya, di sini memang 3 pas, tapi untuk pembaginya ini adalah 1 pas, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman saya pengen jelasin bahwa panel 1 pas itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita ngebaginya dengan power 380 ya. 380 ini kita masukin ke MCB 1 pas 1 tutup 1 volt biar tegangannya seimbang dan lebih merata teman-teman ya. Langsung saja teman-teman kita ke pemasangan kabelnya teman-teman. Jadi biar teman-teman paham juga, kita bahas sama-sama. Saya pun pemula teman-teman, mungkin teman-teman yang lebih pro atau suhu yang lebih ini bisalah berikan saran atau komennya ya teman-teman ya. Oke, distribution panel 1 pas, gasken. Jadi kita pasang dulu kabel powernya bertegangan 380 karena dia mempunyai 3 kabel atau 4 kabel dengan netral satunya. Kita pasang kabel merahnya di MCB 3 pas di sini. Kemudian kabel hitam, lalu kabel biru, teman-teman. Lalu kita pasang netralnya ke terminal block. Udah dipahami, udah di-save di pikirannya, teman-teman. Oke, next. Kemudian kita kasih jumperan teman-teman di terminal bloknya agar kita bisa mengambil netral untuk tiap-tiap MCB 1 pasnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ini adalah pass outnya ke MCB 1 pas. Jadi dari MCB 3 pas ini dia masuk ke MCB 1 pas 1 volt. Yang ini 1 pas ya, bukan 3 pas. Jadi ini 1 pas. Nanti teman-teman bisa lihat sambungannya. Nah, lalu kita buat kabel jumperan. Jadi kalau kita buat kabel jumperan ini adalah untuk pembaginya teman-teman ya. Jadi hampir sama kayak grouping MCB ya. Kemudian pas R. Anggaplah ini merah R, kemudian hitam S, lalu birunya kita pasang di sini. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi dari 3 pas ke 1 pas itu seperti ini. Kita buat jumperannya. Ini jangan disambung nih. Ini jangan disambung lagi nih. Karena kalau kita sambung dia jeledus teman-teman ya. Cukup batas ini saja. Jadi ini ada berapa MCB? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada MCB 12 1 pasnya. Nah, ini untuk pas T-nya. RST. Oke, bisa dipahami, bisa di-save di pikirannya. Ini panel 1 pas ya, distribution panel pembagi 1 pas. Kemudian kita pasang kabel ke beban, teman-teman. Nah, jadi ini saya tidak pasang semuanya, saya hanya nunjukin ke teman-teman bahwa pemasangan ke bebannya itu seperti ini. Biar teman-teman nggak gagal paham ya. Jadi ini kabel ini untuk ke beban ya. Dari MCB 1 pas yang nomor 1 sini. Next. Nah, ini ada yang keduanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, netralnya kita ambil dari bawah ya. Ini pasnya kita ambil dari MCB 1 pas. Nah, seperti ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya, kita gedein. Nah, ini teman-teman ya.
Jadi dia itu seperti ini kalau untuk distribusi panel satu pas. Kita bikin panel satu pasnya sendiri agar teman-teman tidak salah pasang ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita next. Ini kebebannya, load. Jadi kebeban. Kemudian terus lagi satu kabel lagi kita pasang ini. Kemudian ini kebeban. Nah, kita pasang earthnya. Jadi grounding ini kita pasang ya teman-teman. Jangan lupa groundingnya dipasang juga. Kalau ini ada pembangkit ya groundingnya juga dipasang ya. Groundingnya itu dia menempel di body misalkan. Body genset misalkan ya. Nah ini ke earth, tanah atau pembumian. Dengan elektroda batang sekian. Oke, bisa dipahami ya. Next. Ini adalah bebannya teman-teman. Jadi ini sudah selesai. Nah mungkin teman-teman ingin menambahkan beberapa kabel, tambahin saja seperti ini ya. Seperti ini saja namanya. Nah ini netral. Ini netral. Pasang aja pasnya di setiap MCB satu pas. Tetep. Selesai. Oke guys, next kita ke panel 3 pasnya teman-teman. Nah jadi panel 3 pas kita buat seperti ini teman-teman. Jadi ini ada earth, ada netralnya. Kemudian ini ada MCB 3 pas. Dan ini MCCB nya teman-teman. MCCB ini ada berapa buah? Ada 5. Dan ini adalah MCCB utamanya teman-teman. Dari pembangkit ke pembagi ya. Bisa dipahami ya. Nah kita sambung kabelnya teman-teman. Distribution panel 3 pas. Pertama-tama ini adalah kabel dari pembangkit misalkan. Genset teman-teman. Ya. Gensetnya 380 dengan daya 275 kVA. Oke, bisa dipahami. Nah, kemudian kita pasang kabel merah ke MCCB-nya, kabel hitam ke MCCB-nya, lalu kabel biru ke MCCB-nya, lalu kabel netralnya di sebelah sini, teman-teman. Oke. Kemudian earth-nya, teman-teman. Nah, jadi setiap earth ini kita buat earth-nya seperti ini ya. Ini karena ini ada pembangkit, jadi earth-nya ini nempel ke body pembangkit, teman-teman ya. Kemudian ini ada bar, bus bar ya. Biasanya kalian nyebutnya apa ini? Biasanya kalian menyebutnya dengan nama apa nih? Ini adalah bus bar dari tembaga biasanya. Kemudian bus bar warna hitam, lalu bus bar warna biru. Biasanya bus bar ini harganya lumayan mahal teman-teman, karena dia memang murni tembaga ya. Lalu kita pasang lagi ke MCCB pertama. MCCB kedua, ketiga, keempat, kelima, terus ini aja. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nyambungin dari MCCB utama, kemudian MCCB keduanya, sambungin saja seperti ini. Nah, ini adalah untuk pembagi ke distribusi beban ya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Next, kita pasang kabel ke MCB. Jadi kalau dia 500 berarti 100, kemudian yang ini terserah teman-teman mau 63 boleh juga 63 MCB-nya 63. Nah, ini ada yang satu pas ini untuk persiapan saja teman-teman. Kalau nanti teman-teman ingin memasang atau ada penambahan beban tinggal tambahin saja di sini ya. Yang contohnya sudah saya buat di slide pertama ya. Bisa dipahami nggak nih? Bisa ya. Next. Kemudian ini ke loadnya teman-teman. Ini loadnya. Kemudian groundingnya juga. Kalau ini ada kabel grounding, silakan dihubungkan. Jadi bebannya nanti bisa kita gunain grounding ya teman-teman ya. Ini ada kabel 4 buah. Teman-teman bisa gantikan dengan kabel isi 5 buah. Nah, yang warna hijau teman-teman bisa sambung ke ground. Oke. Nah, lanjut load lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Netralnya disambung. Kemudian earth. Nah, ini earthnya. Ini ke elektroda batang. Nah, kemudian kalau kabel yang tadi, seperti saya bilang tadi, tambahin saja kabel satu buah dengan isi 5 kabel ke earth. Oke, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman di sini saya rasa itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin konten kali ini bisalah bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik pemula yang sedang belajar di kelistrikan ya. Adik-adik guys ya. Bagaimana? Saya rasa ini mudah ya dipahami ya teman-teman ya, karena memang ada skema diagram atau pemasangannya. Jadi saya rasa ini sangat gampang sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, itu Oke teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman atau adik-adik pemula yang sedang belajar di kelistrikan.
Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video berikutnya. Thank you sudah menonton channel ini. Salam hangat. Bye-bye.